Video musik milik Young Lex Raja terakhir, yang diunggah pada tanggal 8 Maret tahun 2021 telah lenyap dari YouTube. Video tersebut berjudul Raja Terakhir, The Last King, yang baru saja dirilis. Hal itu menuai kecaman dari para penggemar Lai Zhang, yakni salah satu personel boy band EXO. Pasalnya, video musik Raja Terakhir diduga telah menjiplak video klip milik Lai Zhang berjudul Lead yang telah dirilis pada Juni tahun 2020 lalu. Video musik Young Lex sempat menduduki trending YouTube pada Selasa, tanggal 9 Maret tahun 2021. Young Lex langsung banjir dislike dalam video yang baru diunggah pada Senin, tanggal 8 Maret tahun 2021. Mereka mengecam video musik Young Lex tersebut. Tak sampai di situ, amukan netizen juga terjadi di beberapa negara seperti China dan Korea. Mereka menilai banyak kemiripan dalam video milik Young Lex dan Lai Zhang. Kendati demikian, netizen nampaknya bisa bernapas lega. Hal itu karena video Raja Terakhir milik Young Lex sudah di-take down.